oleh Presiden Panglima Tertinggi telah disampaikan perintah kepada saya selaku Menteri Panglima Angkatan Darat maupun selaku Kepala Staf Putih untuk menumpas gerombolan Kahar Mujakar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan bantuan rakyat seluruh daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara dan juga rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tugas ini dapat diselesaikan dengan tertembaknya mati Kahar Mujakar pada tanggal 2 Februari tahun 1965.